Membuat organel sel tumbuhan. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu per satu
dimulai ada yang pertama di sini ada dinding sel yang terbuat dari telur yang kita panjangin gitu. Telur yang kita panjangin. Nah, kan dijelaskan oleh Satria. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menjaga tekanan turgor dan melindungi sel dari tekanan mekanis, membantu tumbuhan berdiri tegak karena sifatnya yang kaku. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada mitokondria yang terbuat dari tempe yang dibentuk bulat. Nah, mitokondria ini berfungsi untuk proses replikasi untuk respirasi untuk mengeluarkan energi. Nah, kemudian di sini ada badan Golgi yang akan dijelaskan oleh dalam suatu tumbuhan adalah mengolah serta melakukan modifikasi protein. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kloroplas yang akan dijelaskan oleh Feby. Kloroplasma adalah sebuah fotosintesis sel tumbuhan yang berlangsung fase terang dan gelap. Kloroplasma dalam sel tumbuhan tidak terdapat semuanya, tetapi untuk yang terdapat dalam sel tumbuhan yang terdapat kloroplasma akan lebih memiliki satu sampai banyaknya pestisida. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada vakuola yang terbuat dari tahu yang dibentuk bulat. Vakuola adalah organel besar yang menempati antara 30% hingga 90% volume sel. Nah, di sini selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah pengatur seluruh aktivitas sel yang mengandung materi genetik yaitu DNA yang menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan fungsi sel. Nah, selanjutnya di sini ada ini nih, membran sel yang terbuat dari wortel yang dibentuk persegi panjang. Membran sel mah dekat dinding sel. Di sini semua tuh. Iya. Ada membran sel. Membran yang mengelilingi dan membungkus sitoplasma. Fungsinya untuk menjaga unsur-unsur di dalam sel agar tidak berkurang dan tercampur pada zat lain. Nah, selanjutnya ada endoplasma yang terbuat dari ini tuh rumput laut. Endoplasma merupakan organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik, berfungsi untuk memberikan protein pada sel-sel yang membutuhkannya. Contohnya itu reticulum ada reticulum endoplasma maksudmu? Iya. Ya. Harusnya itu ya? Iya, harusnya pakai mie atau iya, enggak gitu. Ya, tetap terusin. Seperti sel pankreas atau sel hati. Nah, ayat tumbuhan ayat sel hati. Iya, tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Emang punya hati? Enggak. Sarang. Soalnya enggak. Kamu mau pendapat-pendapat. Coba ini nukleus ini apa? Ini posong gede-gede teli. Soalnya biar kelihatan. Tapi gitu. Ini posongnya titik doang. Titik gitu. Iya, mak kuduna tiduran. Iya. Dan sosisnya tiduran jadi RE. Retikulum endoplasma teh, terus kamu nanti cari yang bulat-bulat kecil tempel-tempel di ini namanya RE kasar. Nah, yang titik-titik teh kosong. Oke, siap ibu, terima kasih. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan struktur organel sel tumbuhan yang sudah kami buat dari makanan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wanda Ija, nama saya Dinita Shadira Fatih. Nama saya Fitri Wulandari Hakim. Nama saya Muhammad Sino Pantar. Nama saya Muhammad Ekel Sulaiman. Di sini akan kami jelaskan yang pertama yaitu mitokondria. Mitokondria. Mana? Buat apa? Mas,
Mitokondria ya bisa dikenal sebagai sebuah organ sel yang mempunyai struktur kompleks untuk melakukan pembentukan energi terhadap tumbuhan. Lalu ada vakuola berperan dalam penyimpanan air, garam, pigmen dan zat-zat lainnya. Selanjutnya ada retikulum. Retikulum endoplasma pada tumbuhan bertindak sebagai saluran untuk jalur masuk protein dalam membran. Selanjutnya ada nukleus. Sel yang berada di antara nukleus dengan membran plasma bisa disebut dengan jaringan sitoplasma. Sitoplasma. Selanjutnya, vakuola berperan dalam mengumpulkan air, garam, dan zat-zat lainnya. Bukannya udah? Sudah. Ini baca apa? Dinding sel. Lalu dinding sel ini adalah matriks ekstraseluler. yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Ada lagi? Ayo dibosok ayat ke? Kenapa ya? Kan waktu menciptakan sintesis protein masih ya. Dibosok itu ada di atas dan di depan. Kita mau caranya nanti cari yang titik-titik hitam. Kalau kamu kasih aja ini ya, tulisan yang bohong. Ya, di itu di atasnya jadi nanti kurang hidup lapar nggak benar maksudnya gitu kan, tapi dia tuh kayak ada cemol-cemol gitu, bulut-bulut kan di atas semua musis atau apa sok ya itu nggak boleh. Nah soalnya dia kalau dikasih sih udah nanti diperbaiki dulu baru dikasih ya. Silakan itu sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan saya tumbuhan. Yang pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Denny Santa Pratama. Nama saya Nabila Fadila Turaman. Yang pertama ini piring sebagai dinding sel. Oh, dinding yang putih, dinding sel, oke. Sel tumbuhan. Dinding sel yaitu menjaga sel tumbuhan akibat masuknya air secara berlebihan. Terus? Yang kedua adalah membran plasma yang berfungsi. Mana? Yang mana? Hah? Membran plasmanya kenapa nggak muter, say? Muter ya, nanti diperbaiki ya. Jadi kalau mau pakai tempe, tempenya kudu muter sekeliling tepi piring. Ya, atau kamu pakai punya sesuatu yang mie, sisa mungkin diginiin. Nah, kalau terpaksa banget kertas, weh. Tapi muter piringnya. Jadi ini dindingnya. Nah, di membrannya tuh ini. Ya. Nanti, ya sip, yuk. Sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan kimia seperti enzim, gula, lemak dan protein.
Duna nasinya kafenya. Tapi nggak, jangan dirubah, nggak jelek ntar ya. Jangan-jangan maksudnya ibu yang benar, nasinya tuh harus di atas nih. Iya di atas piring, jadi bukan dipenuhkan ke sini tapi datar. Iya datar. Duna mah, tapi jangan dirubah, nanti ngerubah semua. Ini chef Indonesia. Terus? Lalu ada wortel sebagai badan buah buah. Fungsinya yaitu sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus sebagai inti sel yang merupakan organel yang bisa ditemukan dalam sel eukariot. Selanjutnya di dalamnya juga ada nukleus. Atau bisa dibilang anak inti, fungsinya itu sebagai wadah untuk memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein dalam sel. Kemudian ada sel retikulum endoplasma kasar, adalah salah satu komponen dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada mitokondria. Retikulum endoplasma kasar berarti di karena kasar karena dia ada butiran-butiran ribosom. Ribosomnya di mana? Ini kan retikulum endoplasma halus. Nah yang kasar nanti wayahnya kamu cari semacam butiran-butiran taruh di mie. Nanti yang butiran itu kamu kasih keterangan. Kalaupun nggak nemu butiran, kamu kasih keterangan nanti buat di situ. Ribosom, gitu ya. Terusin. Kemudian ada mitokondria, merupakan bagian integral dari fungsi seluler normal karena mereka bertanggung jawab untuk produksi energi pada eukariota, termasuk sintesis fosfolipid dan enzim sintesis kalsium, aktivasi apoptosis dan kematian sel. Ada retikulum endoplasma halus adalah bagian dari retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom dan vakuola adalah mana vakuolanya? Oh pakai V sayang, bukan pakai F. Ya udah baik, Sunda ya. Vakuola adalah melindungi tumbuhan dari serangan predator lain melalui tampungan pada senyawa-senyawa yang beracun. Benar-benar. Ya, itu aja ibu minta tadi apa? Membran plasma, ya membran plasma sama membran dan buat itu aja. Yang kayak si kolom itu nggak usah diubah, ya. Boleh ditutup. Nanti jangan pulang gue. Baik, mungkin sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jadi memperkenalkan diri, ini pas saya Nisa, nama saya Sintia, nama saya Eska, nama saya Alia, nama saya Rosita. Oke, yang pertama adalah mitokondria, yaitu berfungsi seluler normal karena mereka bertanggung jawab untuk produksi energi pada eukariota, termasuk sintesis fosfolipid, hemofagosis, kalsium, aktivitas apoptosis dan kematian sel. Yang kedua ada mikrotubulus. Ibu udah presentasi tuh. Ulangi coba tadi mana? Ini mitokondria. Mitokondria. Yang pertama mitokondria. Ya. Mana? Yang ini. Oh iya keren. Ini tuh sel tumbuhan hewan. Oke. Okay. Mitokondria terus. Yang kedua ada mikrotubulus. Mikro. Oh, mikrotubulus. Yang berfungsi memberikan struktur dan dukungan untuk sel menciptakan jalannya untuk transportasi interseluler, pemisahan kromosom dalam pembelahan sel dan memungkinkan pembelahan sentriol bulat. Oh ya, sip. Yang mitosis yang ada pada sel-sel tumbuhan ini, meskipun tanpa DNA, sentriol mampu membentuk sentriol.
sebenarnya sitoplasma mana? Yang ini enggak aslinya ke mana? Kalau dalam semangka itu yang mana? Oh. Enggak, kamu nunjuk itu kan. Ya. Menurut kamu sitoplasma yang mana gitu di semangka dan kenapa kamu tunjuk di situ? Sitoplasma itu artinya cuma gitu doang. Cairan sel. Nah, kira-kira kalau ini sel, cairannya kemana? Yang merah. Iya, yang warna merah semua gitu. Maksud ibu, kamu benar itu nunjuknya. Cuman ibu cuman tanya, takutnya nanti kamu gak ngerti lagi sitoplasma cuma itu doang. Semua yang merah ya. Ya, sip terus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Sebelumnya ada lisosom merupakan kantong terikat pada bagian berisi kandungan enzim hidrolis. Fungsinya untuk mencegah bagian-bagian yang mana? Yang mana? Tomat. Ini tomat bukannya di dalamnya nukleus ya? Iya, ini anak ini berarti yang mana nukleusnya? Ini yang pir. Satu pir itu nukleus kan? Iya. Proses perakitan ribosom. Iya, nuklir kumaha ya? Iya nuklir, polinuklir. Nah, saha? Mau bikin nuklir. Ini dihapus aja. Ini bisa dihapus enggak? Bisa dicabut ya. Ini aja ya, enggak usah. Intinya, inti kan nukleus. Ini nukleolus betul. Ya, itunya cabut aja kecuali ininya ditaruh di sini. Ya, jadi yang ini di atas ini, yang ini cabut aja. Sip. Yuk. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel mana? Oh, yang ini. Ya, enggak, kamu tunjuk ini kan. Ternyata di semangka bagian mana? Yang luar. Ya, luar tuh apa warnanya? Itu loh, baca. Lihat-lihat warnanya. Ya, itu warnanya apa ini? Iya, bungkusannya semangka itu membran sel. Kan ini sel hewan, jadi dia nggak punya dinding sel kan? Berarti dia membran sel semua ini. Nah, sel kepala ini. Sip? Ya, benar. Terus? Membran sel fungsinya sebagai pelindung sel dan keluar masuknya zat ke dalam sel. Selanjutnya ada ribosom. Mana? Ini, Bu. Ribosom. IRNA-nya? Nah, bentar ya. Ribosom ini letaknya biar lebih jelas di sini di dekat RE kasar. Ya, karena RE kasar itu artinya retikulum endoplasma yang ditempelin walaupun ribosom ada juga di sini. Cuman ini biar lebih keren lagi ini satu. Nah, tempelin di sini. Ini nih yang ribosomnya aja. Tapi boleh ribosom dibuat. Cuman yang ini kan RE kasarnya biar tahu loh, atau kamu kasih apa nih yang cenol-cenol di sini. Jadi kasar karena ditebengin ribosom. Tapi ribosom juga ada di situ. Nanti ya. Ribosom fungsinya membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Iya, ya, terus? Selanjutnya ada asparagus Golgi. Badan Golgi ya? Atau kompleks Golgi berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari yang diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan hasilnya. Ya, jadi ini teh buat ngangkut yang dihasilkan sama ribosom. Ya ini ya yang tadi buat tanya ini ya. Jadi kenapa kasar? Karena ada ribosom. Kalau RE halus ada. Kalau ini, kalau kamu mau, ini jangan terus kasar. Jadi kalau halus nggak perlu pakai ribosom gitu.
jelas. Tapi kalau kamu kasih kasar, berarti wayangnya satu cenol di sini. Sip. Selanjutnya ada, oh ya belum ngomong ya. Oh yang tadi korinus maksudnya apa sih coba? Maksudnya gitu apa? Korinukleus adalah lubang kecil pada selubung nukleus. Setiap korinukleus dibentuk oleh kompleks korinukleus. Ya udah enggak apa-apa, enggak usah dicabut ya. Tapi kamu itu mah jarang dikeluarkan soal ya. Yang jelas kamu harus paham itu nukleus. Nah, yang tomatnya ini nukleolus. Selanjutnya ada inti. Hah? Inti. Oh, nukleus berarti inti mah nukleus ya. Tapi tadi kan sudah vakuola. Nah, belum ini vakuola ya. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Fungsinya untuk mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh sekaligus sebagai tempat menyimpan kebutuhan cadangan makanan. Ya, sebenarnya kalau di sel hewan sih nggak gitu-gitu tinggi ya. Fungsinya terlalu banyak gitu ya. Karena dia nanti menghilang. Ya, jadi nggak apa-apa, tapi nggak ada air. Jadi perbaikan di sini, kalau pori nuklir mau nuklir ya, nukleus tetap nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai kembali antara nuklir dengan nukleolistik. Nah, terus ini RE kasar. Kalau mau pakai RE kasar, maka wayangnya anu nucenol hiji pindah. Udah itu doang, kalau mau pindah. Ditutup dulu, tapi jangan pergi dulu. Sekian dari Kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliru. Satu. Oh, kamu yang gila. Berapa? So, 95. 3. 94 ya. Lupa kemarin, Bu. Lupa nama. So, ya yuk. Ini apa, sel apa? Sel hewan. Sel hewan. Oke. Okay. Yang pertama. Ini ada nukleus. Endok. Yang akan dibacakan oleh saya. Oh iya, iya, iya. Nukleus adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan. Mulai dari metabolisme hingga pembelakang sel. Nukleus memiliki peran penting dalam sel. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi. Jadi nukleus sama nukleolus di mana itu bedanya? Yang mana kau tunjuk? Nukleus itu yang putih. Iya, telur. Oke, terus nukleolus di kuning, kuningnya. Karena nukleolus itu bagian dari nukleus. Selanjutnya ada nukleus yang berfungsi untuk intensis perakitan komponen di bosom. Yang mana? Yang apa? Telur. Nukleolus. Oh ya, sob, terus. Retikulum endoplasma. Dari ibu yang cabai. Retikulum endoplasma. Berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transport bahan. Terus ada
mitokondria yaitu organel yang berperan penting dalam produksi energi sel melalui respirasi seluruh memiliki struktur berlapis dengan lipatan-lipatan lembar yang tersebut prisma krista Hai saya ATP sebagai sumber energi utama sel. Terus ada sitoplasma. Mana sitoplasmanya? Tengah. Mana di tengah? Yang nasi, Bu. Oh, nasi, betul. Nah, betul. Kalau nasi berarti semua ada kan? Sip, pintar, yuk. Yaitu kompartemen sel yang terletak di antara membran plasma dan inti sel mengandung berbagai zat seperti air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma juga berperan penting dalam menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Terus ada ribosom. Mana? Yang itu. Tuh. Pilus ya? Ya ibu yang pilus. Enak. adalah organel ukuran kecil yang padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom juga terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis. Nah, tenempel ke RE. RE nya mana? Retikulum endoplasmanya mana? Cabe kan? Kenapa itu si pilusnya jauh kan? Pertanyaan ibu ya. Oke, satu kan ya. Bising kan nangis, gerak dipisahin ku cantik kate. Wah, tuh. Ya, ini jadinya si cabe teh kudu mendekat jeung pilus. Jadi mantapnya rasana gitu. Sip. Oke, pindahkan ya. Oke, yuk lanjut. Yuk. Terus ada membran sel mana? Naon? Apa? Mie, pinter. Jadi muter ya. Pinter, sip. Dalam struktur membran sel terdapat lapisan ganda yang terdiri dari fosfolipid dan kolesterol yang memberikan kestabilan dan kelembutan pada membran. Cuman ibu teh tahu, kamu teh nggak pelit ya. Kelompok kamu tuh nggak pelit, tapi itu membran sel nggak salah tuh banyak beling. Kan kantong membran sel kan, banyak kantongnya tebel isinya dikit say. Ya bayar untuk dikurangan ya, ke dikurangan. Ku pikir ya dikit ke tak. So, terus. Ya. Lisosom. Nah, lisosom mana? Oh itu sukro. Ya. Ya, oh, boleh. Lisosom. Iya di dewe. Anu di foto. Iya orangnya enggak. Terus kenapa kamu dari sini atau oh, apa ya? Lisosom. Ini udah ininya aja enggak apa-apa. Kamu berdiri tegak. Oh iya. Ya, terus mikrotubulus. Hah? Mikrotubulus. Yang mana? Yang ini Bu. Oh. Mitokondria. Oh, mikrotubulus. Eh, mitokondria mana tadi? Oh sosis, iya mikrotubulus gitu. Ya. Oh iya sok boleh. Mikrotubulus adalah organel dalam sitoplasma yang berbentuk silinder panjang berongga terdiri dari globular bulat yang disebut tubulus dengan diameter sekitar 12 dan diameter luas sekitar 25. Mikrotubulus dapat membentuk silinder berongga dalam kondisi tertentu. Ya, terus ada lagi, Pak? Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi mana? Yang ini, Bu. Oh, tomat. Oke, badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari serangkaian kantung pipi yang berbentuk cakram dan bercabang menjadi pembuluh kecil di ujungnya. Karena peranannya
dalam ekskresi sel. Pembuluh ini mengumpulkan dan membungkus karbohidrat dan zat lain yang akan diangkut ke permukaan sel. Jadi kelompok ini tadi ya, jangan memisahkan antara ribosom dengan retikulum endoplasma ya. Satu ini, oke? So, ditutup tapi jangan terlalu. Ya, dari kampus kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, boleh sih bentuknya mah bener sih. Cuman bentuk selnya itu loh bisa hilang gitu gimana? Ini kan. Iya, ibu jadi ngebayangin sel tebela gitu. Pak, terus? Bisa. Yang paling penting ininya. Disosom apa? Iya, sop tuh lanjut. Disosom juga mampu membunuh bakteri patogen yang memasuki sel melalui fagositosis untuk melawan proses ini. Bakteri telah mengembangkan mekanisme untuk mencegah pematangan fagosom dan fungsi dengan lisosom. Mereka melakukannya dengan menyuntikkan berbagai efektor bakteri ke dalam sitosol sel inang. Lisosom. Tanya amat sih. Udah deh. Padahal enggak ada bunyi. Hah? Dah yuk, terus selanjutnya. Mana badan bonsai? Ini tuh sel hewan. Badan Golgi tuh mana? Oh, badan Golgi tuh? Aja lu? Oh, terus kemana? Badan Golgi adalah organ yang dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Oh, ada. Ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ manusia yang melaksanakan fungsi ekspresi, misalnya ginjal. Ya, terus? Pakuola, Bu. Pakuola mana? Oh, pakuola. Ya. Ya. Pakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Pakuola menyimpan berbagai zat, dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion berbagai nutrisi, enzim dan juga pigmen. Dalam sel hewan terdapat nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel eukariotik. Stop. Katanya apa? Organel terbesar. Ya. Nah, hal lebih gede eta cenah pakuola. Aduh, Maya, ya udah sok. Nanti diganti aja ibu. Oh iya diganti, boleh. Kita ada organ yang besar. Nukleus sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Fungsi utama nukleus adalah tempat penyimpanan informasi genetik, pengendalian aktivitas sel, replikasi DNA, transkripsi dan pemrosesan RNA. Oke, yuk terus. Hah? Mana? Membran sel mana? Enggak, mananya coba. Kamu lihat membran sel mananya. Ini jelas banget sebenarnya Pak kalau pakai semangka. Ya. Mana? Membran sel itu yang membungkus sel hewan. Jadi mana? Ini yang putih keluar. Putih. Area yang hijaunya naon? Kulit. Kulit. Kulit iya. Membran sel itu kulitnya. Jadi mana? Berarti yang hijau. Ya semuanya. Oh, itu semua yang hijau itu semua. Jadi kuduna utut teh itu ya, semangka utut teh. Itu membran sel gitu ya. Tapi kamu boleh nunjukin itu. Kalau nunjuk yang merah nanti ke sitoplasma. Jadi mending tunjukkannya nanti di dia teh. Di putih boleh. Sip. Ya, sok mana? Membran sel atau mesenchyma adalah sistem relasi interaksi pola yang
Iya, terus itu UP-nya ya, apa RE itu, retikulum endoplasma kudunya bukan endoplasma indosiar ter retikulum endoplasma endo retikulum endoplasma kuduna ini dia nyambungnya ke nukleus. Nah, jadi nukleusnya pepetkan ke sini gitu. Oke sih, harusnya kalau kasar dibosongnya tempelin di sini. Kalau nggak bisa jadi apa? Terus? Mitokondria udah tadi? Udah ya. Oke, sip, tutup dulu. Hei, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum. Menurut Nuri, Nuri dulu, Nuri, refleksi pembelajaran hari ini, deketin biar kelihatan. Sangat seru sekali. Kenapa Nur? Oke, Nuri nggak sakit hati Nur? Enggak. Oh enggak. Padahal sadis loh ibu ngomongnya, tadi nggak sakit. Oh maaf ya Nur, maafin ya. Ayo Satria. Ya dari Satria, kalau masalah senang ya senang banget karena. Yang kesatu tugas ibunya yang asik. Oh gitu ya. Tapi padahal sadis loh ya, ke kelompok Nuri sadis banget kan. Rame terus pada kompak gitulah. Oh gitu ya. Thank you Satria sama Nuri. Dah ini hasil sel model sel. Iya dadah. Dadah. Thank you.